Unit 2 kami. Oke, pagi ini kita OTW ke unit 2 mau melancarkan acara resepsi orang di sana. Jadi ini kita pagi-pagi perjalanan 2 jam, acara sih resepsi doang. Jadi kita berani di jalan subuh biar enggak telat. Kalau ada akad kita nginep di sana. Jadi buat kalian mau tahu keseruannya, kemarin udah ngeliat di vlog sebelumnya untuk persiapan acara dan tempatnya. Hari ini kita lihat bagaimana keseruan acaranya. Kita mulai dari matahari belum terbit, berakhir sampai dengan matahari terbenam. Jadi jam 9 malam kita baru selesai acaranya. Stop it. Get some help. Oke, kita udah sampai di Panorama Resort. Jadi hari ini kita tadi berangkat subuh-subuh, udah sekarang udah sampai di venue, posisi siap-siap. Ini acara cuman resepsi dan kita mulai nanti insyaallah jam 10 kalau memang tamu sudah ada yang hadir, karena ini acaranya sebenarnya sampai malam, sampai jam 9 malam, jadi agak santai lah. Waktunya agak renggang, agak panjang gitu dan venue-nya juga besar. So, kalian jangan di-skip videonya, kita tonton keseruannya sampai nanti malam. Kita mau hitung piring sama cek catering yang ada dalam. Menu-menu makan. Ayo dong ikut kita ngecek piring. Piringnya ada 4.000. Terus untuk makanannya kita udah cek semua, nanti tungguin test food kita. Halo semua. Jadi kita mau lagi persiapan untuk resepsi. Untuk acara resepsi kita siang ini udah 90%, tinggal pelengkap-pelengkap aja dan memang masih jam setengah 10 juga. Kirapnya kita nanti menggunakan adat Lampung dan dimulai nanti kirap dari depan. Jadi nanti diiringi oleh musik, terus mereka dilempari bunga, setelah itu mereka masuk sampai jam 9 malam. Tonton terus. Jam 9 kelar. Jadi kita tadi berangkat jam 5 subuh, sampai di sini pagi langsung ngecek semuanya dan kita sekarang udah closing jam 9 malam. Jadi kita bakal tanya gimana keseruan hari ini sama pengantin dan bagaimana pengalaman dia di range dan di service oleh tim dari Muli Mahana. Hari ini timnya udah capek, joget-joget enggak jelas juga. Tapi ini seru banget, pengantinnya seru banget, suasananya juga seru banget. Keren lah pokoknya hari ini. Selamat ya, Bang. Terima kasih. Gimana kita? Selamat, Mbak. Hari ini gimana? Alhamdulillah. Gimana rasanya? Kondisi semuanya? Alhamdulillah, sesuai dengan kemauan. Iya. Alhamdulillah, hari ini tamu kita itu yang hadir totalnya 1.523 orang, Pak. Itu yang kita hitung. Kalau yang menulis di buku tamu itu ada 549 orang. Terus kemudian tadi ada terima kado sekitar 7 kado dan sudah diangkut sama Mbak Beta semuanya. Pokoknya mulai menganai, oke, bagus, nggak kecewa kalau pakai mereka.